Alhamdulillah, saya dapat karyawan terbaik di toko Cici. Jadi sekarang saya mau diajak jalan-jalan sama Cici. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada polling SMS buat saya jadi karyawan terbaik. Insya Allah nanti saya lebih giat lagi. By the way, aku pengen cerita ya guys ya. Yang waktu aku endorse toko Ciledi itu kan gara-gara endosan baju aku kan banyak waktu itu kan, alhamdulillah. Terus aku kayak gini, aduh ini udah bikin apa ya, udah bikin toko Tanah Abang aja gitu kan. Terus dibayangin aku yang punya toko tuh Cici-Cici. Nah pada saat itu, Cici-Cici yang aku kenal itu cuma Cileni. Ngerti gak? Jadi aku asal nyebut aja ini toko Cileni. Terus Cileni ini orang yang sangat tidak mau terkenal ataupun dikenal. Terus tiba-tiba kan aku nyebut itu, terus dia telepon kan, kenapa kamu pakai nama Ci, nama Cici gitu kan ya. Terus aku bilang, udah Ci cuma sekali-kali doang, tenang aja, aku bilang kayak gitu kan ya. Tiba-tiba besok ada trending satu, dia kamu-kamu. Terus kan pas aku bikin itu, shocknya aku, kagetnya aku, dan bersyukurnya aku tuh trending satu di Twitter, ya kan. Pas trending satu, dia teleponin aku. Aduh saya stres Til, kenapa nama saya bisa trending? Dia saya stres Til, tolong saya dia. Kalian tau gak sih bentukannya Cici-Cici, cerewet, tapi gue mesti gitu. Terus kan dia telepon aku kan, dia bilang, Fadil tolong saya Fadil, kenapa nama saya bisa trending Fadil, ini gara-gara kamu Fadil. Terus aku jawab gini, Cici, aku juga sebenarnya panik ya. Aku juga sebenarnya panik, gara-gara kan dia gak dapet. Terus aku jawab gini, Cici tenang aja, trending cuma 1 hari, paling lama 3 hari. Aku bilang kayak gitu kan. Udah Cici santai aja, abis itu orang lupa. Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, aduh saya lemes Fadil, tolong saya. Iya Ci, iya, aku jawab gitu kan ya. Udah tuh, ya kan, bener tuh trending 1 sampai 3 hari, udah alhamdulillah kan, udah hilang. Besokannya kalau aku lagi jalan sama Cici, ada yang ngenalin Cici, bilang gini, Cileni. Dia langsung kayak gini, bukan saya. Sini Ci, aku bawain. Aduh, gue bebok bener-bener.